Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah menyiapkan ruang isolasi infeksius di Terminal Tirto Nadi. Langkah ini sebagai upaya preventif bagi warga yang nekat mudik jelang Idul Fitri nanti. Pemerintah Kota Solo bersama tim Satgas COVID-19 menyiapkan sejumlah antisipasi terhadap warga dari luar wilayah Solo yang mudik ke kampung halaman. Langkah yang ditempuh Pemkot bersama unsur terkait dengan menyiapkan ruang isolasi infeksius bagi pemudik yang berada di Terminal Tirto Nadi Solo. Nantinya, setiap penumpang yang tiba di Terminal Tirto Nadi wajib menjalani tahapan protokol kesehatan yang telah disediakan. Tidak hanya fasilitas cuci tangan, pemeriksaan kesehatan oleh dokter juga disediakan bagi para pemudik. Warga masyarakat dari kota mudik atau transit di terminal ini, maka tugas dan kewajiban teman-teman di Satgas COVID ini untuk berkoordinasi bagaimana prosesnya tetap berjalan lebih mantap. Intinya lebih mantap. Sejumlah langkah antisipasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi penumpang yang tiba dari wilayah zona merah dan juga bagi warga Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.